Mengisi liburan di Pulau Paradewata, Bali. Di hari ketiga, ini diajak pemandu wisata kunjungi rumah terbalik. Saya sarapan pagi sama anak istri meluncur ke tempat tersebut. Rabu 7 Juni 2017. Rumah terbalik atau upside down World Bali ini berlokasi di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 726, Kota Denpasar, Bali. Tempat tersebut dibuka sejak 1 Maret 2016 kata pemandu saat kami melaju ke sana. Setelah membayar tiket masuk, kami diperkenankan untuk melepas alas kaki dan menjelajahi ruangan-ruangan yang berada di dalamnya. Untuk melihat tiap ruangan ini, temani seorang asisten yang motret saat kami berkunjung melihat apa saja yang dihadir Upside Down World Bali ini. Wow, seru berada di dalamnya. Di mana kami melihat semua rabun rumah tangga terbalik. Setiap ruangan menampilkan sisi dekorasi yang menarik dan cantik. Yang paling membuat kami terkesima adalah furnitur yang dipakai merupakan barang asli, bukan imitasi dari benda berbahan plastik. Wow, keren. Mulai dari televisi, meja, kursi, tempat tidur yang lengkap dengan bantal serta remote-nya, lemari kompor, wastafel, bahkan kulkas pun ditempel pada langit-langit dinding terbalik. Kami sedikit bingung menyaksikan tiap barang yang ada di dalamnya, semuanya terbalik. Berfoto dan mencari posisi memang menjadi pengalaman tersendiri saat kami mengunjunginya. Dan lebih keren saat kami melihat foto setelah berpose, seolah-olah berada di atasnya, seperti terjatuh atau menggapai benda yang berada di bawahnya. Seru-seru, woy. Sini juga kita bisa bebas berkreasi dan mengeksplorasi setiap sudut ruangan untuk mendapatkan ideal foto yang baik. Ini foto terbalik tuh gini. Oke. Okay. Ya pemirsa, ini kami bermain di rumah terbalik. Bapaknya dulu ini ya. Ya. Rumah terbalik atau Upside Down World Bali ini dibuka dengan konsep yakni mempunyai satu tempat untuk berfoto yang serba unik dari semua tempat foto yang sudah ada. Dan layanan jasa ini dibuka pukul 9 pagi hingga pukul 20.00 atau jam 8 malam tiap hari. Ekspresi gak jatuh, tangannya ke depan. Dari tempat tersebut, kami melanjutkan perjalanan ke Tanah Lot Bali.